di depan Bank Indonesia. Ini pasar kaget teman-teman ya. Jalan Gemblongan pagi hari masih sepi, kira-kira jam berapa ini ya, sekitar jam 7 masih sepi di Surabaya. Surabaya bersih dan tenteram. 7 April 2023 di pagi hari. Jalan Kertajaya. Ya, posisi Jenik TV ada di Jalan Kertajaya. Tujuan kami adalah mau ke makam dan kunjung-kunjung tempat saudara-saudara yang ada di Surabaya. Ini karena suami ngantuk, tidur sebentar. Kita parkir di pinggir jalan. Daripada ada apa-apa di jalan, saya sedang menunggu. Suami lagi tidur di atas mobil. Lagi lelap banget.
sekali matahari di apa tuh ada juga. Ngetarun gak tadi ya? Ada yang lari pagi. Sudah ramai di tempat latihan pun. Lampu merah berhenti sejenak ya. Kita belok menuju ke putih. Jalanan sudah mulai ramai. Tadi kita berangkat dari Perak masih sepi ya teman-teman. Bunyi kerat-keratnya saknya beras. Karena kita juga akan membagi beras untuk teman-teman kita penjaga makam. Kita berada di lampu merah. Tujuan kita adalah ke makam.
sekarang jalanan sudah mulai ramai. Ini jalan. Sekarang kita berada di Jalan Soekarno-Hatta, teman-teman. Jadi saya ulangi, Jalan Soekarno-Hatta, Surabaya, termasuk daerah baru ini. Ini MER istilahnya, Jalan MER, MRME. Jadi Mama Eko Romeo Romeo. Ini jalan baru, teman-teman. Pedestriannya juga bagus, tapi terlalu lebar sehingga jalan hanya dua jalur. Kalau pulang kantor orang-orang, ini juga termasuk krodit ini karena pedestriannya terlalu lebar sekali. Persiapan kita belok kiri, kita ke makam Keputi, ke makam Ananda tercinta, Kopilot 6 Air, Fadli Satrianto, Bin Sumarjan Marjuki. Ini pohon-pohon di makam Keputi ini sebenarnya perlu dipotong karena ya, maksudnya jalan menuju makam Keputi terlalu banyak pohon-pohon besar-besar yang khawatir nanti kalau hujan jatuh mengenai mobil-mobil. Kalau di makam Keputinya sendiri rapi, pohon-pohon besar tidak ada sehingga tidak kita lihat tidak seram. Alhamdulillah hari ini Zenik TV dan kru sehat semua, lagi berpuasa, tidak ada yang mokel. Ya Bapak Sumarjan. Jalan menuju Keputi mulus bagus. Nah ini mulai besar, jalannya bagus lagi dan masih harus ditebang pohon-pohon besar ya. Kalau hujan khawatir patah dan menimpa mobil-mobil yang lewat. Keputi ini komplek Angkatan Laut. Komplek yang menuju Keputi. Iya, menuju. Komplek yang menuju ke Putih ini melewati perumahan Angkatan Laut nih teman-teman. Kiri kanan ini komplek Angkatan Laut, perumahan ya. Semula Waru ya. Anu ya. Oh, Semolo Waru Bahari, komplek Angkatan Laut. Mulai lagi pohon-pohon rindang di atas. Takutnya kalau patah menimpa mobil-mobil. Nggak tahu ini wewenangnya siapa nih. Saya kira wewenangnya Pemda ya, karena masuk wilayah Surabaya. Jalan menuju ke Keputi, di kiri kita ini ada perumahan, termasuk perumahan elit ini kelihatannya.
Ntar lagi kita udah sampai di makam Keputi, makam Ananda tercinta, di mana dia dimakamkan tanggal 9 ditambah 3 hari sekitar tanggal 13-12 ya, itu musibah pesawat terbang. Anak saya tidak membawa pesawat terbang waktu itu, hanya kru mau ke Pontianak ambil pesawat terbang ya, mengendarai pesawat Sriwijaya. Jadi ada dua kru yang dapat musibah itu, termasuk anak bungsu saya, anak dan tercinta Fadi Satrianto. Ini sudah hampir sampai, sebentar lagi. Belok kanan menuju ke Putih. Ya, kita beli bunga seperti biasa. Sikini? Kurang pendek. Sikini? Iya. Nah, ini bunga-bunga lagi jualan. Penjualnya cantik-cantik. Bawahnya mau yang utuh atau campur? Campur boleh, yang utuh boleh. Enak yang utuh ya kayaknya ya. Ini langganan kita bunga. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Dikasih beras, Pak. Dua. Puasa di jalan Gemblongan cukup ramai, serta udara saat ini alhamdulillah cuacanya baik, tidak hujan. Masuk kita ke jalan Tunjungan Siola, mulai juga ada keramaian. Di sini jalan agak kerocet sedikit karena orang-orang mungkin ada yang ingin buka bersama keluarga, sehingga mereka harus keluar dari rumah untuk bertemu saudara-saudara di mobil mereka. Wirawiri Surabaya ini yang di depan kita, mobil Wirawiri Surabaya ini angkot ya teman-teman ya, sejenis angkot cuma lebih bagus ya teman-teman.
gas banter-banter. Para remaja mau ngabuburit juga pada antri nih di kafe. Kayaknya spesialis apa kok? Komunitas nih kelihatannya, komunitas sepeda motor kecil-kecil.